Maya nih Pak. Pelanggan nih. Ayo dong dulu, itu. Mas, mau lihat apa sih mas? Ini bukan soal layan. Hah? Hati-hati. Oh hati-hati. Iya. Hati-hati. Saya ini dari mana sih? Saya mau... Gimana sih Pak? Ini kayaknya Anda bukan pelanggan, ini saya lihat Anda pelanggar ya. Kok pelanggar? Ya, yang melanggar semua. Iya. Enak Sur? Enak. Ini gorengannya Pak. Masih sepi nih. Iya nih. Ini warung udah buka apa, Mak? Iya nih, udah buka apa udah tutup sih? Pak, ini udah buka apa udah tutup sih? Udah bu, gimana udah tutup gimana? Anda datang sini kan ini berarti baru jam buka. 10 pagi kan udah buka. Karena nggak ada pembelinya gini, Pak. Alhamdulillah. Ini, tar, nih tempe lepas banget kurang darah nih. Nah. Emang itu tempe mendingan, Pak. Mendoan. Iya, tapi mendingan ini. Dur, apa? Kantin sini tuh memang agak sepi. Apa emang? Makanannya nggak enak. Tahu lu. Iya. Bukannya karena harganya mahal. Iya. Taruk banget, orang ambil satu, lo ngambil sepiring. Buat ngobrol, Sur. Ngobrol-ngobrol aja. Kalau ngomongin warung ini yang mahal, yang gak sepi. Enak. Jangan sampai kedengaran yang punya. Untung saya gak denger. Nah, tadi bapak nyamber aja denger apa terus. Iya nih bapak, yaudah saya pesen dah. Katanya sini banyak cewek-cewek, mas sepi gini. Iya, katanya jam makan siang rame. Pesan aja mau pesen. Jam makan siang memang biasanya rame. Tapi kalian datangnya ke pagian jam 10 udah makan siang. Iya, jam 10 bukan makan siang, ini brunch. Pagian ya. Jangan-jangan nih kantin udah gak enak, mahal lagi jangan-jangan. Makanya. Ya mungkin cuman saya memang semuanya lagi sepi. Apa, Anda makan apa? Belum. Bentar Pak, kita mau ngobrol ini. Dulu. Bentar. Belum nih Pak. Ini 200.000 nih. Belum! 200.000 gorengan. Gorengan. Mahal amat 200.000 gorengan. Gorengan, iya kan katanya mahal di sini. Oh, iya. Ini baper. Kesel. Jual baper. Jualnya baper. Baper. Dibilang mahal baper. Cuman di mana-mana sekarang dagangan sepi, toko saya aja berapa yang datang ya? Berapa, Bar? Toko 5 sih, 5. Lah keren lu. Toko gue yang datang cuma satu, Bar. Masa? Itu juga enggak beli, cuma nanya toilet doang. Kalau toko lu? Toko lu gimana? Toko gua beres lagi dan beres nih. Hah? Taduh. Pak, ini piring buat apaan ya? Ini jangan di sini kotor takutnya, higienis. Iya. Di sini. Piringnya lebih kotor daripada meja ini. Pak, Bapak mau main catur? Pak, mau pesen dong. Saya juga pesan, Pak. Kalau pesen telepon aja ya. Ngapa taruh dia lagi? Kursi ngapain ditaruh? Jadi. Bar, tadi gue liat-liat di tempat lo laku tuh ada yang datang. Ada 5. Pada beli, belanja? Bukan beli komputer, Sur. Beli apaan? Beli kardus. Beli kardus bekas? Iya, kardus berkas. Kok lo gak pernah sepi dong? Enggak pernah sepi. Tapi sepi banget. Tapi sempat ada 2 orang yang datang tuh di toko gue. Tapi lumayan kalau ada 2 orang yang datang aja udah lumayan, Du. Iya. Ya lumayan apaan? 2 orang yang datang tuh bukan pembeli. Siapa? Gua sama bos gua. Ya kan berarti enggak ada dong. Iya, makan. Tapi enggak. Mas, siapa masak apa di sini ini? Saya belum mau pesan. Kerja keras banget. Udah keluar. Ibu keluar nongol. Deh, pesan deh. Deh, sini ada apa aja? Pak, saya mau ini nih. Mau apa, Bu? Bentar. Espresso, avocado, french press. Pesan apa? Hari ini pesan yang apa? Yang espresso 8.000, tapi kalau misalnya mau Anda lebihin enak lagi, apa? Tambahin 4.000. Jadi ekspresi. Oh. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak papan jelas adalah isa kita. Intan dunia, ekspresikan diri. Mbak, jangan-jangan. Pegawai salon ini. Ini tapi salon. Mohon maaf ya. Dikasih telepon ini buat apa, Pak? Nah, kalau mau pesan. Saya mau pesan pakai telepon ya. Ya. Pada mesen deh semuanya pada deh. Pada mesen, Pak. Wow.
Kita lesehan aja Pak, kita lesehan dah. Loh, kita lesehan. Bapak. Habis dari tadi ngobrol, gak pesen-pesen. Gak pesen-pesen Bapak ya, tuh. Kita kan mau pesen, tapi Pak. Bapaknya yang dari Bapak tadi. Bapak sujud nih, orang mau makan dipindahin semua meja aduh, makanannya. Aduh, di sini kantinnya kok berisik banget sih, saya lagi pusing nih. Mau tahu gak sih, aku tuh lagi pusing kenapa? Banget. Tadi ada pelanggan di ya. Salon gue. Uh-huh. Dia kan udah gue cukur plontos. Iya. Yes. Tiba-tiba anda minta dibalikin enggak. Lagi rambutnya. Kantelin aja aku. Ya gak bisa lah, gimana caranya. Ternyata dia udah gini, kalau bisa ngebalikin rambutnya minta lagi ke kepala saya kasih sejuta. Oh, tantangan. Tantangan. Oh, dan mau tahu apa yang gue lakukan? Apa dong? Gue kasih wig dapet dong sejuta. Sekarang duit gue lagi banyak banget. Kalian mau pesen apa aja silahkan pesen. Iya, gitu dong. Semuanya sebanyak-banyaknya. Boleh? Boleh dong. Apapun? Apapun itu. Yang banyak harusnya air putih ya sayang. Air putih? Air putih mah gratis kali. Udah deh, cepet deh. Pesen deh. Pak, bisa kerja aja di sana gak sih Pak? Pesen Pak, pesen Pak. Tadi, sudah. Minum. Panas. Kan, panas kan? Saya isi minum aja. Pesen dong, pesen dong, pesen dong. Pesen yang paling mahal dong, Pak. Pesen dong, pesen yang paling mahal. Steak berarti ada. Yang paling enak, Pak. Steak. Yang paling enak, steak, yang paling mahal. Steak-steaknya mau steak apa, Bu? Steak sapi, Pak. Steak golep ada gak? Steak golep. Steak golep, steak. Steaknya tinggal dua. Itu tempat sampah. Gagang. Saya juga steak, Pak. Oh, hah? Steak. Steak apa stok? Steak, Pak. Steak. Steak. Steak rangkot. Steak rangkot. Bisa aja. Salamin dari gue. Yang mana? Oh, itu? Pak. Itu kan tiga orang tuh. Ya. Coba. Kuat gua ngadepin tiga-tiganya. Pak, gua enak aja dong. Atuh. Dari mereka nih. Ada yang tiga itu. Yang mana? Iya, iya. Yang ini nih. Yang ada mana, salam. Pak. Salam dong buat. Ya. Oke. Okay. Mantap. Mas, ya, ada salam sudah. Ke sini. Sini Mas ngomong. Belum benar. Salah. Sip, ya. Jadi ya, kita sekarang enggak jomblo lagi. Yang mana Pak yang itu? Itu tuh yang itu dari mereka oh, tuh. Yang, itu. Yang ketiga itu. Yang giliran saya dong. Giliran dia. Nomor 2 jawabannya apa, Bet? Mohon maaf. Ya pada apa, Pak? Mau berendam dulu atau langsung? Apa gini? Pak, minum dong kertasnya. Ya, ya ini. Dulu. Salam. Bilangin sama itu, mereka juga tip salam buat mereka. Mas, ini mas, balasannya mas. Gimana Pak, gimana? Gimana katanya, gimana? Anak saya laki-laki apa perempuan? Bukan lagi dulu, persalin. Bukan lagi dulu jawaban dari dulu. Bukan di posyandu. Pak, kita kirim salam, gimana katanya, gimana katanya? Gimana katanya? Kita kirim salam, katanya gimana? Gimana katanya? Salam balik. Salam balik? Salam balik. Jam sini udah balik. Iya, nanti mereka balik, terus mereka mau ngasih salam. Oh, gitu. Tanyain mau gak jadi pacar saya? Iya, deh. Sama Pak, saya juga. Pak, tanyain nomor teleponnya, Pak. Nomor teleponnya. Pak, Bapak udah kain. Bapak sendiri! Pusing gua. Emang gua enggak pusing bolak-balik gitu. Pak. Orang tua marahnya galak juga ya. Kamu yang sabar. Pak, kesel, Pak. Ini Mas. Oh iya, Pak. Dapat pesan, Mas. Oh, dapat pesan. Alhamdulillah. Suruh pergi kita. Orang gangguin pelanggan aja pergi. Pelanggan dari saya. Bapak sombong marah pakai kertas tuh dia nih teriak Pak. Bapak marah pakai kertas. Tapi mah kamu mah kalian berdua mah enaknya dapat salam-salam dari cowok-cowok itu. Aku mah pasti enggak bakal. Tapi kamu tuh jangan kayak gitu, jangan minder gitu, Cika. Ya nama jodoh kita kan enggak tahu. Enggak apa-apa sih. Oke. Suruh berani suruh. Wah, men yang kayak gini mah. Iya. Nah. Pak, tadi benar udah disalamin. Udah kan? Nih. Udah, saya saksinya. Udah, langsung aja deh. Kalau emang kita jodoh, emang susah dipisahin. Wah, kita pacaran aja. Terakhir nih. Aduh. Lo kan ngurut dari sana kan pasti. Pacaran aja. Iyalah. Lo yang mana sih? Emang? Tuh makan lecuknya. Emang kamu mau jadi pacar aku? Oh, sudah ya tengah. Sudah ya tengah. Kamu kemana? Enggak itu kan dia kan lagi ke Jenny. Oh. Sorry Jenita, bukan kamu maksudnya. Lah, kok bukan Jenita? Berarti Ipe. Jenita. Ipe kali. Sorry ya. Juga Ipe, Ipe bukan kali. Kamu. Hah? Aku selama ini aku mendem rasa ini. Aku nanya ini beraniin hari ini untuk
pengen kamu jadi pacar aku, Cika. Sur, kenapa bro? Lu sadar kan? Sur, lu sama Medot sama dinginnya, Sur. Sur, lu gak apa-apa, Sur. Bener naksir Cika. Selama ini gua tuh ngincer Cika, bos. Hah? Kamu ngincer Cika? Iya, bos. Bukan apa-apa, Sur. Lu, kenapa? Lu. Saya kan udah tahu tuh kan minder kan benernya. Ya, saya kan gak percaya diri. Iya. Ya udah deh, yang itu aja lah, nggak apa-apa lah yang dapat yang itu. Sebentar, lu ngejar Cika, iya. Lu ngejar Cika. Iya kan saya nggak percaya diri kalau ngejar yang dua itu. Ya Allah, lu kenapa nggak bilang? Lu kenapa? Gue juga sama, gue ngapain dia? Lu ngejar Cika juga. Lu lagi gatel kenapa ngejar Cika sih? Kenapa sih? Guys, kalian sama dengan kita? Kenapa? Gua diajakin ke sini keren. Suruh. Bapak ngincer siapa? Kalian bertiga ngincer Cika. Iya, ngincer Cika. Emang kalau rezeki enggak bakal kemana.